Vena Melinda diberitakan akan mencabut laporan KDRT dengan satu syarat nih Bang. Ada nggak kaitannya antara pengembalian berkas Ferry Irawan dari jaksa ke penyidik, kemudian adanya permintaan syarat dari Vena untuk Ferry mengakui di depan publik kesalahannya Bang? Berkas perkara P19. Padahal kan P19 itu normal-normal saja Bang, biasa-biasa saja, mungkin ada hal yang perlu dipenuhi. Apabila nih ya, ternyata Mas Ferry melakukan pengakuan di depan publik, di depan media terkait dengan perbuatan yang dilakukan terhadap Vena, apakah itu bukan termasuk sebagai bukti penguat ya Bang? Iya, jebakan ya. Jadi jebakan Batman nih. Berarti berkas lengkap gitu ya? Lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Halo Pengacara. Apa kabarnya sahabat Halo Pengacara? Semoga baik-baik saja ya. Dan pada kesempatan kali ini kembali Halo Pengacara hadir memberikan informasi dan juga ulasan hukum terkait dengan isu-isu hukum yang viral di masyarakat yang menjadi perhatian dan perdebatan hangat di masyarakat, baik di media massa maupun di media sosial. Dan pada kesempatan kali ini bersama Bang Nasrullah Nasution, kita akan memberikan ulasan hukum terkait munculnya berita bahwa Vena Melinda memberikan atau menyetujui akan cabut laporan apabila Ferry Irawan menyetujui atau sepakat dengan persyaratan yang diajukan oleh Vena Melinda ya Bang ya. Tapi sebelum kita lanjut video ini, jangan lupa dukung terus Halo Pengacara dengan memberikan likes, komen, dan juga share video-video Halo Pengacara. Kemudian subscribe YouTube channel Halo Pengacara dan jangan lupa nyalakan lonceng supaya tidak ketinggalan ulasan-ulasan hukum dari Halo Pengacara terkait dengan isu-isu yang sedang viral di masyarakat. Bang Nasrullah, ini muncul berita nih Bang, bahwa di sini katanya Vena Melinda diberitakan akan mencabut laporan KDRT dengan satu syarat nih Bang. Syaratnya adalah Ferry Irawan mengakui perbuatannya, perbuatan KDRT-nya di depan media, Bang. Nah, ini menarik nih, Bang. Menariknya apa? Karena beberapa waktu yang lalu, kalau tidak salah, berkas perkara Ferry Irawan yang KDRT itu dikembalikan, Bang, kepada penyidik ya, artinya P19 dong ya, harus dilengkapi ya gitu ya, dari ada petunjuk-petunjuk jaksa yang dilengkapi oleh penyidik ya. Nah, saya mau tanyakan nih Bang, ada nggak kaitan pengembalian berkas? Kalau dikembalikan berkas berarti kan ada yang belum lengkap ya Bang ya? Ada yang belum, artinya belum kuat gitu ya, terkait dengan dugaan KDRT-nya ya Bang. Ada nggak kaitannya antara pengembalian berkas Ferry Irawan dari jaksa ke penyidik, kemudian adanya permintaan syarat dari Vena untuk Ferry mengakui di depan publik kesalahannya Bang? Ya, ini menarik nih Bang ya. Kalau kita bicara perkara ini, emang dari awal memang cukup menarik karena keduanya adalah public figure. Yang kedua, perkara ini adalah perkara yang banyak mendapatkan perhatian publik karena memang ya KDRT ini menjadi musuh bersama ya buat semua orang gitu ya. Artinya siapapun pelakunya ya pasti akan menjadi perbincangan. Ya. Yang ketiga ya dalam hal ini tanda petik ya, korban juga berani speak up lah ya, berani bicara, terus tidak mencabut laporan dan seterusnya. Yang keempat, akhirnya berkas perkara P19. Padahal kan P19 itu normal-normal saja Bang, biasa-biasa saja, mungkin ada hal yang perlu dipenuhi. Bukan berarti tidak lengkap secara secara utuh, tapi mungkin ada beberapa poin-poin penting diperkuat gitu ya? Yang harus diperkuat gitu ya. Mungkin catatan-catatan itu yang mungkin jadi bahan dasar untuk mungkin ada BAP tambahan kah, atau ada mungkin menambah bukti yang lainnya yang menguatkan daripada pemberkasan dan seterusnya bisa jadi terjadi. Yang kelima, kita di diberikan informasi melalui media sosial ya tadi, kalau mau cabut mengakui depan publik, tapi bahasanya itu bukan akan dicabut Bang, dipertimbangkan. Kalau bahasa pertimbangkan itu bahasa yang bias ya, bisa dicabut bisa tidak ya, bisa cabut bisa tidak kan, pertimbangkan namanya. Pertimbangkan itu kan ya bisa iya bisa enggak, artinya
ya sedari awal ya ngapain juga kita bikin udah pernyataan atau enggak dicabut juga kan gitu ya. Yang keenam nih banyak nih Bang, soalnya menarik sebenarnya. Karena perkara ini menurut saya agak unik ya, karena menggunakan jasa pengacara dan pengacara itu pasti punya strategi dan punya fakta hukum yang akan dia gunakan dalam membela kliennya kan gitu ya. Dan di satu sisi juga pastinya keterlibatan dari keluarga untuk mewarnai lah ya, mewarnai pemberitaan itu juga cukup kuat kan gitu ya. Artinya peran media dalam ini memang sangat strategis untuk bisa membangun opini publik ya terkait dengan perkara ini ya. Kalau kita lihat awalnya Ferry ini seakan-akan seolah-olah sebagai tertuduh semuanya gitu ya. Belakangan justru malah sebaliknya gitu ya, ada penyeimbang lah bahasanya, penyeimbang, walaupun ya kita harus bicara fakta nanti, bicara fakta hukum, kita nggak ngambil dari kesimpulan dari berita media, tapi fakta hukum yang nanti akan diuji di pengadilan, Pak. Ya. Gitu kira-kira. Ya. Ini kembali Pak ke pertanyaan yang pertama itu tadi, bilang Abang P19 itu bukan berarti bahwa tidak lengkap seluruhnya gitu. Iya. Bisa jadi memang perlu ada hal-hal yang perlu diperkuat ya, baik keterangan BAP maupun bukti yang harus diperkuat. Nah, ini yang jadi pertanyaan nih, bisa jadi ada kemungkinan nggak bahwa pernyataan apabila nih ya, ternyata Mas Ferry melakukan pengakuan di depan publik, di depan media terkait dengan perbuatan yang dilakukan terhadap Vena, apakah itu bukan termasuk sebagai bukti penguat ya Bang? Iya, jebakan ya. Jadi jebakan Batman nih kira-kira gitu. Batman. Ngaku aja deh, terus pengakuannya. Nah, itu udah ngaku. Udah lanjut ngaku. Deh. Berarti berkas lengkap gitu ya? Lengkap. Berarti itu asumsi aja. Asumsi aja. Kalaupun itu benar seperti itu, dugaan asumsi kita atau analisa kita gitu ya. Berarti sikap yang diambil oleh pengacara Vena yang menolak syarat itu berarti tepat gitu ya? Iya, sudah tepat karena memang karena dia punya keyakinan. Ini yang mungkin patut kita apresiasi ya. Dia punya keyakinan kalau kliennya tidak melakukan itu. Nah, dan punya bukti-bukti kuat terkait dengan pembelaannya yang nanti akan disampaikan dalam pengadilan. Kan gitu kira-kira. Yang selanjutnya adalah ya Ferry mau nggak mau suka nggak suka sudah ditahan Bang, gitu kan? Sudah mungkin sudah perpanjangan. Kepala basah lah ya. Sudah perpanjangan ya. Sudah perpanjangan. Sudah perpanjangan. Walaupun sudah katanya mengajukan penangguhan lagi nih katanya. Nah, artinya kalau 20 hari sudah lewat tuh ya. Artinya sudah tahap yang perpanjangan yang 40 ya. 20-40 kan Bang ya. Jadi ya satu sisi juga permohonan penangguhan juga nggak diterima, belum diterima ya. Artinya ya sudah, kita benar-benar fight lah di pengadilan. Nah, ini mungkin saya lihat itu. Yang selanjutnya adalah bahwasannya apakah ini bentuk mundurnya Bu Vena? Saya rasa enggak juga, gitu ya. Karena kan dia bagaimanapun juga ingin membuktikan juga. Karena dari awal setahu kita kekeh gitu ya. Bahwa kita tetap lanjut begitu ya. Nah, apakah ini strategi, Bang? Ya, strategi juga sebenarnya. Artinya untuk membangun dia bilang ya bahwasannya dia punya hati lah, masih punya hati ya. Enggak seperti yang digambarkan publik atau digambarkan orang lain lah bahwasannya dia setega itu segala macam. Ya dia punya hati juga gitu kan, bagaimanapun juga ini adalah pasangannya. Terlepas nanti proses yang sudah berjalan kan dia sudah menerima hukuman secara enggak langsung Bang. Sebelum vonis aja Bang udah ada hukuman. Kenapa? Sudah ditahan. Artinya itu kan sesuatu hal yang sangat sulit gitu ya. Apalagi ada sanksi sosial Bang. Sanksi sosial lagi. Ketika mungkin pasca lepas dari itu kan publik juga pastinya ya akan menjadi penilaian publik gitu ya. Kan belum masuk persidangan aja sudah ada sanksi sosial ya. Sanksi sosial sudah gitu luar biasa ya. Itu. Luar biasa. Berat pastinya. Berat. Buat Mas Ferry itu berat. Iya, sangat berat. Makanya kita doakan semoga kasus ini bisa cepat selesai. Para pihak yang terlibat di dalamnya bisa mengambil yang terbaik gitu ya. Apapun itu kita harus hargai dan kita hormati karena itu adalah bagian daripada hak masing-masing pihak. Iya, kita saling ini aja ya, mensupport tidak hanya kepada salah satu pihak tapi kedua belah pihak supaya memang bisa menyelesaikan masalah ini dengan sebaik-baiknya. Iya Bang. Ya, makasih Bang Nasrul atas waktunya pada kesempatan kali ini dan juga terima kasih kepada sahabat Halo Pengacara yang sudah menyaksikan video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa terus dukung Halo Pengacara dengan memberikan like, komen, dan juga subscribe YouTube channel Halo Pengacara. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng supaya tidak ketinggalan notifikasi video-video baru dari Halo Pengacara yang
tentunya merupakan ulasan-ulasan hukum terhadap isu-isu yang sedang viral di masyarakat. Terima kasih sekali lagi. Salam halo pengacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.